Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PH Bikibo Channel. Hari ini tanggal 28 Oktober 2024. Kita kembali lagi di liputan Pool ALS Tanah Tinggi. Dan saat ini terpantau Eksekutif Plus Tangerang, yaitu 141 yang akan menuju Medan sore ini dengan tarif Rp635.000. Ini akan berangkat 141 sore ini tepat pukul 18 ya 00. Nah, sekarang lagi reservasi tiket dan paket nih. Nah, biasa ya jam-jam segini mereka naikin paket dan penumpang dulu. Biasanya ntar lepas maghrib baru berangkat. Ini yang Eksekutif Plus 141 pemain Tangerang ya. Oke, teman-temanku semua, dimanapun kalian berada, setelah muat paket selesai ya, akhirnya siap diberangkatkan ya. Tinggal absen penumpang lagi ya. Penumpang cukup ramai hari ini, alhamdulillah. Full seat ini, full paket, full sewa, alhamdulillah ya. Saya sapa dulu teman-temanku semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan umur panjang, di lapangan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Ini unit yang akan berangkat sore ini ya. Kalau kita tadi pantau lagi naikin paket, dan sekarang paket sudah selesai tuh, udah di atas paketnya juga ya. Paket sudah di atas ya. Terus penumpang juga udah mulai pada naik ya. Ini akan berangkat tepat pukul 18.30 nih. Tergantung penumpangnya sih sebenarnya, tapi kalau untuk jam patennya biasanya di pukul 18, tapi terkadang sering meleset. Nah. Untuk teman-temanku semua, terima kasih telah mendukung channel ini ya. Terima kasih juga teman-teman semua, dan alhamdulillah channel ini terus bisa berkembang, walaupun nggak secepat channel-channel orang ya, dan nggak sebesar channel orang, tapi setidaknya kita masih bisa berbagi informasi dan bisa menjaga tali silaturahmi. Agar tali silaturahmi nggak putus. Saya sapa-sapa dulu teman-temanku mania ALS yang ada di Pulau Jawa maupun Pulau Sumatera ya. Khususnya Pekanbaru, Palembang, Lampung ya. Jawa Barat, Jawa Timur, terus mania spesial yang ada di Kota Penyambungan. Salam sehat selalu untuk kalian semua, salam sukses selalu untuk kalian semua, dan salam sejahtera selalu untuk kalian semua ya. Kalau kita lihat sih ada 277, mungkin besok berangkat. 010 juga mungkin besok, terus ada 281 itu belum tahu jadwalnya. Mungkin lusa. Hari ini ya, tanggal 28 Oktober 2024 ya. Terpantau. Ini udah kelihatan ya, full seat. Paketnya juga alhamdulillah ada kereta juga tadi ya. Paket-paket sudah naik semua. Ini bodinya, ini bodi langka nih Mas Bro. Kalau untuk sasisnya ini sasis 1626, tapi untuk karoserinya ini sepertinya restu ibu ya. Karoseri langka nih, restu ibu. Karena restu ibu sekarang kan udah nggak produksi lagi ya. Seperti ini nih, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Langsung kita tengok nih dari belakang. Kita langsung tengok dari belakangnya juga. Seperti ini. Nih. Kepala depan itu restu ibu, tapi ini kombinasi nih sepertinya nih. Kalau ini dia nih pakai lampu jet liner, ini punya RS nih belakangnya nih ya. Tuh. Jadi apa ya dibilangnya ya? Bingung awak juga bilangnya ini ya. Tuh, tapi yang jelas ini body nggak tahu lah ya, yang penting masih oke ya. Tuh, masih keren, masih mulus dan masih kokoh. Teman-teman semua, kita tinggal nunggu berangkat lagi nih ya. Penumpang udah pada naik semua dan paket-paket juga udah pada naik nih. Kita tinggal nunggu keberangkatannya aja nih Mas Bro. Alhamdulillah sepertinya 141 sore ini terpantau full seat nih Mas Brother. Full paket juga. Alhamdulillah ya.
Tri Berkah sore ini bersama KLS 141. Oke, persiapan lepas. Berangkat menuju Medan 141. Lepas pukul hari Tangerang tepat pukul 18.30.